Semuanya. Oke, sekarang itu aku mau bikin tutorial. Kemarin tuh ada yang tanya, gimana sih kalau kita bikin kanvas kita ini ada teksturnya? Yang pertama, oke, kita buka dulu Procreate kita. Kita ambil kanvasnya kayak gini, kan masih polos kayak biasa ya. Terus kita lihat brush kita ini, terus pilih yang sketch. Nah, di sini ada di bawah tuh, scroll ke bawah ada soft pastel, oke? Nah, setelah itu kita pilih warnanya. Kita mau warna itu kayak warna gray. Udah segini aja. Terus ambil ini size-nya besarin. Besarin size-nya ya. Setelah itu nih kanvas kita coret. Udah, dia udah punya tekstur kan? Tahu gak sih? Nih, teksturnya. Kayak kertas kanvas beneran, dia ada teksturnya. Ini tergantung kita sebenarnya mau warna abu-abu atau warna biru apa terserah. Tapi kan rata-rata tuh warna grey ya. Terus kalau kita mau warnanya lebih lembut, opacity-nya kita turunin. Nah, habis itu baru kita play lagi. Jadi warna itu nggak terlalu tua, terus teksturnya nggak terlalu kelihatan. Kelihatan ya, jelas nggak? Tuh ya. Nah, untuk bikin gambarnya, misalnya kita mau bikin gambar kucing, mau bikin gambar apapun. Nah, tuh lihat teksturnya, ini lebih jelas nih. Pakai brush yang sama aja. Misalkan aku nih mau gambar, aku ambil hitam ya. Di sini aku mau gambar misalkan mata. Tetap pakai brush yang sama biar hasilnya tuh bagus. Kalau kita pakai brush yang lain, tekstur kanvas kita hilang, jadi nggak kelihatan. Tuh, kita tetap pakai yang sama.